Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Herman Asaribab menggelar acara syukuran pemimpin Kodam 12 Tanjung Pura di rumah dinas Pangdam pada Minggu malam. Sejumlah tokoh mulai dari Forkopimda Kalbar, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Kalbar, serta tokoh Papua dan mahasiswa Papua. Dalam acara tersebut dilakukan pula pembekalan dan pemberian motivasi untuk mahasiswa Papua di Kalimantan Barat. Diharapkan mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Kalbar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kelak dapat membangun Papua. Dalam kita melaksanakan kegiatan khususnya bagaimana mensejahterakan atau mengakrabkan komponen masyarakat baik dari suku, adat, ras, dan agama dalam rangka menjaga kedamaian, aman, damai, dan khusus wilayah kita, khususnya di wilayah Kalimantan. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk masyarakat Kalimantan Barat, terimalah anak-anak Papua sebagai saudara-saudara kalian di Kalimantan Barat ini. Terima kasih. Anggapan saya dengan adanya acara ini kami bisa berkumpul dan ini menyatukan kita biar di sini kita juga bisa melakukan hal yang positif bagi daerah setempat di Kalimantan.